PDRM juga telah mengadakan 155 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri di seluruh negara dan memeriksa sebanyak 127,672 kenderaan. Sebanyak 824 kenderaan cuba merentas negeri atas alasan mahu pulang ke kampung dan telah diarahkan berpatah balik oleh PDRM berbanding dengan 738 pada hari sebelumnya. Ada sedikit peningkatan. Negeri yang mencatatkan cubaan rentas negeri untuk pulang ke kampung yang tertinggi adalah Selangor 284, Kedah 122 dan Melaka 113.